Halo orang-orang lemah yang kalau lagi stalking Instagramnya mantan, malah kepencet love. Kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Iron Man, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul The Invitation, yang menceritakan tentang sebuah undangan misterius yang mengubah hidup seorang wanita. Tanpa berlama-lama karena sebentar lagi saya ada rapat dengan Hokage ke-7, kita langsung saja ke alur cerita. Berlatar di Kastil Inggris, kita akan diperlihatkan pada seorang pembantu yang sedang menuju sebuah ruangan yang terkunci, yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang dihukum, sembari mengatakan, "Aku tidak akan melakukannya lagi." I won't do it anymore. Entah apa maksud dari perkataannya itu, namun ia kemudian mendorong pembantu itu dan segera kabur. Keadaan di luar yang terlalu ramai, membuat wanita itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah piano. Dengan senar piano yang sudah ia kaitkan pada lehernya, ia berencana mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kisah akan berfokus pada mantan hacker paling dicari di film Fast Furious 7, yang pada film ini ia berperan sebagai pelayan di sebuah acara program aplikasi, wanita itu bernama Evie. Tak sendiri, di sana ia juga bekerja bersama temannya yang bernama Grace. Ugh, a creep. Evie, don't judge. You know how hard it is out here. I got a boob graze and a butt grab tonight. Setelah selesai bekerja, Evie pun pulang membawa souvenir dari acara tadi. Untuk mengisi waktu luangnya, Evie menghabiskan waktu dengan mencetak tanah liat, karena diketahui Evie sangat menyukai hal-hal yang berbau seni, tidak pakai air. Evie yang kini sebatang kara hanya bisa mendengar rekaman suara ibunya yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ia kemudian teringat pada souvenir yang tadi dibawanya, yang di dalamnya terdapat sebuah tes DNA. Sebuah program aplikasi bernama Find Yourself, yang akan mempertemukan seseorang dengan keluarganya yang hilang, hanya dengan mencocokkan DNA. Evie yang memang sudah lama tidak mendapatkan kehadiran dari keluarganya pun akhirnya coba-coba, siapa tahu dia memiliki keluarga yang telah lama hilang. Ia kemudian mengirimkan hasil tes DNA miliknya ke sebuah kotak surat. Di malam harinya, Evie mendapatkan email dari aplikasi itu bahwa pihak aplikasi telah menemukan sepupu kandung dari Evie. Pria itu bernama Oliver Alexander dari keluarga Inggris. Aplikasi itu juga menampilkan silsilah dari keluarga Evie. Evie yang mengetahui bahwa dirinya memiliki keluarga pun sangat senang. Oliver mengajak Evie untuk bertemu, namun itu ditentang oleh Grace karena sangat bahaya jika Evie bertemu dengan pria yang tidak dikenalnya. Evie yang memang sejak dulu mengharapkan kehadiran sebuah keluarga pun membalas pesan Oliver dan setuju menemuinya. Evie pun akhirnya bertemu dengan Oliver sepupunya. Evelyn, hi. Please have a seat. So, you're in town for work? Yeah, family slightest. Oliver mengatakan bahwa keberadaannya di sana untuk menjalankan bisnis turun-temurun keluarganya. Oliver juga bercerita tentang nenek buyutnya yang bernama Emmaline, yang memiliki hubungan gelap dengan seorang pria berkulit hitam. Oliver juga memberitahu bahwa sepupunya yang bernama Martin Alexander akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga De Ville dalam beberapa minggu ke depan. Oliver mengajak Evie untuk menghadiri pernikahan itu, sembari memperkenalkan anggota keluarganya yang lain di sana. Oliver akan menanggung semua biaya transportasi agar Evie bisa ke Inggris. Awalnya Evie menolak, namun karena Oliver yang terus merayu, Evie pun menyetujuinya. Singkat cerita, Evie pun sampai di Inggris dan disambut oleh Oliver. Mereka melanjutkan perjalanan dengan sebuah mobil mewah, berkendara jauh melewati kawasan sepi, hingga sampailah mereka di kastil milik keluarga De Ville. Di saat Evie mengirimkan foto plat nomor mobil kepada Grace, tak sengaja ia menyenggol pelayan yang sedang membawa tumpukan gelas kaca.
Akibatnya beberapa gelas kaca pun pecah. Evie pun kemudian membantu kedua pelayan itu yang bernama Dee dan Imogen. Tak lama setelah itu, muncul seorang kepala pelayan bernama Field dengan sinis memerintah mereka agar bergerak lebih cepat. Evie yang menentangnya membuat terjadi sedikit ketegangan di antara mereka, sampai seorang pria bernama Walter datang menyapa Evie. Segera Field meminta maaf pada Evie mengetahui bahwa Evie adalah tamu dari Walter. Walter sendiri adalah keluarga De Ville, sekaligus pemilik kastil itu. Walter mendapatkan itu semua secara turun-temurun. Walter juga mengatakan untuk menganggap rumahnya sebagai rumah Evie juga. My home is your home. Field kemudian mengantar Evie pada kamarnya. Sebelum masuk ke kamar, Evie dibuat takjub dengan kondisi di dalam yang terlihat sangat mewah. Evie juga dipersilahkan menjelajah di mana saja di dalam bangunan, kecuali perpustakaan di sana, karena Field mengatakan di sana sedang direnovasi. Evie kembali dimanja, ketika dirinya diberi seorang pembantu pribadi bernama Swift. Jadi apapun yang diminta oleh Evie, Swift akan melayaninya. Di sana Evie juga melihat lukisan wanita yang ternyata adalah wanita di scene awal tadi yang merupakan mantan nyonya rumah. A former lady of the house, great depth. She passed away recently. So sorry. Di malam hari, Evie kembali ditemui oleh Walter, selaku tuan rumah. Mereka mengobrol sebagai bentuk perkenalan resmi, di mana hal itu nampaknya membuat Evie terpesona melihat ketampanan Walter. Untuk mengisi waktu gabutnya, Evie kemudian jogging di sekitaran kastil, di mana ia nampak terdiam melihat ada sebuah bangunan kosong tak jauh dari sana. Ketika ia melihat ke belakang, betapa terkejutnya dia melihat sosok wanita yang ada di lukisan tadi, yaitu mantan nyonya rumah yang berada di balik jendela, sambil mengatakan, "Semuanya berakhir di sini denganku." Namun beruntung itu semua hanya mimpi buruk saja. Ketika terbangun ia mendengar seseorang memanggil namanya dari balik kursi itu, hingga ketika Evie menyalakan lampu, rupanya tak ada siapapun di sana. Di jam 3 pagi itu Evie memutuskan untuk berkeliling, namun langkahnya berhenti ketika melihat Field sedang menugaskan para pelayan. Evie yang merasakan ada sesuatu di belakangnya pun mengeceknya, namun ia dikagetkan oleh Swift yang menyuruhnya untuk segera kembali ke kamar. Jesus, you scared me. Please go back to bed. I'll make you a chamomile tea too. Di jam 3 pagi itu, Field menyuruh Imogen untuk membersihkan perpustakaan. Namun yang membuat heran adalah, setelah Imogen masuk ke perpustakaan, Field kemudian membaca sesuatu, seakan membaca mantra. Di gelapnya ruangan itu, Imogen melakukan tugasnya, namun ia merasakan kehadiran seseorang. Ketika ia melihat ke patung rusa tiba-tiba lilin mati satu persatu, dan tiba-tiba, keesokan harinya, acara reuni keluarga Alexander pun dimulai. Di mana di keluarga Alexander hanya Evie satu-satunya wanita. Dan di antara mereka ada tetua yang sangat dihormati bernama Alfred, sekaligus paman dari Evie. Field kemudian kembali menyuruh dua pelayannya yang salah satunya adalah Dee untuk mengambil minuman di gudang. Dengan kondisi gudang yang gelap, Dee kemudian menghidupkan korek sebagai penerangan mencari minuman yang diminta. Ia kemudian merasakan ada seseorang yang mencoleknya, namun ketika ia melihat ke belakang tak satupun orang di sana. Ia yang mendengar temannya di belakang sana sudah menemukan minumannya pun menghampirinya. Ketika Dee mengambil minuman itu, ia malah ditarik oleh sesuatu. Dee juga melihat ada sesuatu di belakang temannya itu, dan tiba-tiba, setelah acara reuni keluarganya, Evie diberi hadiah oleh Walter berupa gaun untuk dipakainya malam ini. Tak lupa Evie juga memberi kabar pada Grace, namun tiba-tiba Evie dikejutkan oleh seekor burung yang menabrak jendela. Evie pun menghadiri acara pesta itu dengan tampilan yang sangat cantik.
Di sana juga ada dua wanita yang membawa nama keluarganya masing-masing. Wanita itu bernama Victoria Klopstock dan Lucy Billington. Evie disambut dengan sangat baik oleh Lucy, namun berbeda dengan Victoria yang tidak menyukai Evie. Lucy kemudian saling mengobrol satu sama lain yang membuat hubungan mereka menjadi baik. Hingga ketika Walter datang dengan sambutan meriah, tanpa ragu Walter menarik Evie untuk berdansa bersama, di mana hal itu membuat Victoria cemburu. Walter kemudian membawa Evie ke sebuah ruangan besar sebagai upaya membuat Evie terkesan. Upaya itu pun berhasil, hingga membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab. Tanpa disadari di belakang ada Victoria sedang memperhatikan mereka dari luar jendela. Tepat pada jam 12 malam, acara pesta pun berakhir. Victoria menghampiri Walter menyampaikan kecemburuannya. Di kamarnya Evie yang tidak bisa tidur dikejutkan oleh sesosok wanita. Ketika ia akan menyalakan lampu, ada sesosok makhluk tepat berada di atasnya. Segera Evie bersembunyi di bawah ranjang, hingga ia melihat ada sebuah bayangan yang melintas. Selimutnya juga ditarik, hingga tiba-tiba ia ditarik oleh sesuatu, yang ternyata itu adalah Walter. Walter berusaha menenangkan Evie dengan mendampinginya tidur. Pagi harinya Evie dibangunkan Lucy dan Victoria yang mengajaknya untuk spa bersama. Di sana Victoria menggoda Evie dengan mengatakan, bagaimana mungkin Evie bisa dekat dengan Walter tanpa mengetahui apa yang dilakukannya di ruang rahasia itu. Evie yang kesal pun pergi dari ruang spa. Rasa penasarannya pun muncul ketika akan melewati perpustakaan itu. Ia merasa ada sesuatu di sana. Ia pun mengambil kunci dan memasuki perpustakaan itu. Tanpa sengaja Evie menemukan selembar kertas dari aplikasi Find Yourself berisi profil sosial medianya. Ia berpikir bahwa Walter memang telah menargetkan dirinya dan mengatur semua ini. Evie pun marah dan berniat pergi, namun Walter meminta maaf. Walter memberi penjelasan bahwa kertas itu ia dapat dari Oliver saat meminta izin untuk membawa Evie datang ke rumah itu. Walter tak berbohong, kecuali jika ia mengatakan kalau ia tak tertarik pada kecantikan Evie. Perkataan Walter itu pun membuat Evie luluh, hingga membuat mereka melakukan suatu adegan, di mana film tak layak untuk ditonton oleh orang di bawah 18 tahun. Ketika sudah tengah malam, semua orang pun berkumpul untuk latihan makan malam. Evie juga tiba dengan pakaian gaun merah yang sudah disediakan oleh Walter. Walter juga menyambut tiga keluarga berbeda, di antaranya keluarga Klopstock, Billington, dan Alexander. Namun Evie bingung dengan ketidakikutsertaan calon pengantin pada latihan ini. Kemudian Walter berdiri menjelaskan bahwa sebenarnya pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan dirinya dengan Evie. Alexander and I are wed. Evie yang mendengar itu pun terkejut karena sedari awal dirinya hanyalah sebagai tamu. Pernikahan itu bertujuan untuk menyatukan kembali empat keluarga, sehingga Walter yang ternyata seorang raja vampir, dinikahkan dengan Lucy, Victoria, dan Emmaline dari Alexander, yang merupakan perwakilan dari keluarganya masing-masing. Karena Emmaline dari keluarga Alexander tewas, maka Evie dijadikan penggantinya. Emmaline sendiri adalah wanita yang tewas di scene awal tadi, yang sekaligus nenek buyut dari Evie. Diketahui Emmaline dikurung sebagai hukuman karena hubungan gelapnya dengan seorang pria berkulit hitam yang menjadi asal-usul Evie di keluarga Alexander. Dengan begitu Evie adalah seorang manusia yang memiliki darah setengah vampir. Dan inti pertemuan mereka sekarang adalah sebagai perayaan ikatan abadi yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Singkatnya ketiga keluarga itu yaitu Klopstock, Billington, dan Alexander, memberikan keturunan wanitanya pada Walter yang merupakan raja vampir, demi mendapatkan kekayaan dan keabadian. Dengan mata kepalanya sendiri, Evie melihat Field menggorok leher seorang pelayan untuk diminum darahnya sebagai persembahan kepada Walter dan dua istrinya itu. Melihat itu semua Evie menjadi sangat ketakutan, ia mencoba pergi dari sana, namun pintunya terkunci.
Walter kemudian menyuruh dua istrinya itu untuk mengurus Evie sebelum hari pernikahannya tiba. Evie pun kemudian dibawa ke sebuah ruangan kosong yang diawasi oleh Victoria dan Lucy. Victoria menjelaskan bahwa sejak kematian Emmaline, kondisi mereka semua dalam bahaya. Mereka bisa saja tidak mendapatkan kekayaan dan keabadian jika ada salah satu keluarga yang tidak bersatu dengan Walter, karena itu adalah syarat utama untuk mendapatkan itu semua. Lucy juga mengatakan kalau dirinya dan Victoria sudah menjadi suami istri selama berabad-abad lamanya. Dan kehadiran Evie yang merupakan keluarga Alexander akan membuat kondisi menjadi stabil kembali. Lucy mengatakan kalau di hari pernikahannya dengan Walter nanti akan ada sebuah proses ikatan, di mana Evie akan menghisap darah milik Walter yang akan membuat Evie memiliki kekuatan vampir. Dan tak lama setelah itu, Victoria memasukkan Evie ke dalam sebuah peti. Tak lama setelah itu, peti itu dibuka oleh Swift yang berusaha menyelamatkan Evie. Swift mengatakan cara membunuh vampir adalah dengan membakarnya dengan api atau menusuk jantungnya. Evie pun segera kabur dari sana, di mana pelariannya diketahui oleh penghuni kastil. Ia kemudian bersembunyi di gudang kosong, hingga Phil datang ke tempat itu membawa Swift yang sudah ia bunuh. Evie tahu bahwa Swift dibunuh karena telah berusaha menyelamatkannya. Ketika Evie menemukan kesempatan, segera ia kabur dan mengunci Phil dari luar. Ia pun terus berlari menuju kawasan pemukiman warga, sampai ia tiba di sebuah rumah yang dihuni sepasang kakek nenek untuk meminta pertolongan. Evie kemudian dipersilahkan masuk, hingga ia melihat foto di mana kakek nenek itu ternyata merupakan antek-antek dari Walter. Segera Evie melumpuhkan kakek itu, namun sayang ia tak sadarkan diri setelah dipukul oleh si nenek. Ia kemudian terbangun di kastil bersama dengan pelayan yang tak sadarkan diri di sampingnya. Dengan tubuhnya yang masih lemah, Evie tak bisa berbuat apa-apa selain mendengar ocehan Walter. Pelayan itu kemudian tersadar, di mana Walter kemudian menghisap darah pelayan itu yang membuat Evie kembali pingsan. Ketika Evie terbangun kini dirinya sudah mengenakan gaun pengantin, pertanda acara pernikahannya dengan Walter telah dimulai. Di sana juga ada disi pelayan yang sudah diikat sebagai persembahan kepada Evie. Di saat-saat itu Evie teringat kepada perkataan ibunya, di mana ketika segalanya begitu sulit, kau lebih kuat dari yang kau kira. Hingga di suatu momen saat Evie menghisap darah Walter. Ia pun berubah menjadi vampir. Alih-alih menghisap darahnya di, Evie justru membuat kekacauan dan kemudian menusuk jantung Walter, yang membuatnya perlahan kembali ke wujud aslinya. Evie kemudian melepaskan ikatan di dan tanpa ia sadari, Victoria mengejarnya dari belakang. Pertarungan kedua vampir pun tak terelakkan antara Victoria melawan Evie. Thousands of years. Just like that. Evie kemudian dibantu oleh Dee, namun karena Victoria yang terlalu kuat, Evie menyuruh Dee segera kabur. Victoria yang terlalu kuat itu pun dengan mudah mengalahkan Evie, namun beruntung Lucy datang membantunya. Lucy yang sudah muak dengan semua itu berniat mengakhirinya, hingga di suatu momen mereka berdua tertusuk di sebuah patung yang membuat mereka lenyap menjadi abu. Tak lama setelah itu muncul Field ingin membunuh Evie, namun Evie yang sudah menjadi vampir dengan mudah membunuhnya. Saat Evie akan pergi, ia dikejar oleh Walter yang masih hidup dengan wujudnya yang asli. Ia menyesalkan perbuatan Evie yang telah menghancurkan semuanya, namun Evie mengatakan lebih baik mati daripada menjadi keluarga vampir. Evie kemudian memotong tangan Walter dengan tali dan mendorongnya ke api, yang membuat Walter akhirnya mati. Bersamaan dengan itu perlahan Evie kembali menjadi manusia. She doesn't have any powers. Right. Right. Okay,
Dua minggu berlalu, kini Evie bersama Grace, temannya, berada di depan rumah Oliver untuk membunuhnya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian bersekutu dengan jin, setan, atau iblis untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Karena selain perbuatan dosa besar, itu hanya kenikmatan sementara. Jadikan Allah sebagai penolong MU dengan terus beribadah, niscaya hidupmu akan sentosa di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu pesan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, guling bekas iler vampir.